ya? Bukan. Mirip doang. Mirip doang. Saya sering nonton TV, Bang. Mirip. Yang mana? Mirip doang. Yang mana, Bang? Mana ini? Iya. Yang main bola. Namanya siapa ya? Ini. Ini namanya Kylie Jenner. Assalamualaikum, perbaiki diri hingga kebaikan menghampiri. Kembali lagi di Kata Wardana, yaitu cinta. Hari ini kita mau ikut, dan kita sih aku mau ikut nemenin Adam syuting di TV. Dan setelah itu pengen nemenin Bang Nata tag untuk lagu terbarunya. Dan sekarang sebelum kita ke TV, kita jemput Bang Nata dulu. Karena dia lagi cuci motor, namanya tuh bedesut, bahasa Bangka, aku gak tahu artinya apa. Itu tuh motor baru yang dia beli kemarin pas kita ke Bali. Dan alhamdulillah baru nyampe kemarin banget, jadi lagi seneng-senengnya nih. Makanya sekarang hari ini mau dicuci dulu, jadi kita jemput Bang Nata. Bedesut, apa tuh arti bedesut? Bedesut tuh kenceng, sok. Bahasa Bangka ya? Bahasa Bangka, tuh. Rata-rata Sumatera juga gitu sih, bedesut. Tidak ada. Diri, berhenti. Oke, bismillah, hari ini mulai beraktivitas. Sekarang mau ke Trans lagi, promo Adam, ketemu saudaraku di Adam. Terus hari ini kalau nggak ada halangan, aku bakal tag single terbaru aku dan ditemani oleh istri tersayang. Oke, bismillah, hari ini mulai beraktivitas. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini aku semangat banget karena apa? Karena Adam lagi promo single yang baru yang izinkan aku. Terus kita lagi banyak on air ya. Kita putar besok juga kita bakal bareng-bareng sama Adam juga. Dan hari ini itu aku bakal nge-tag single terbaru aku. Doakan semoga lancar. Lagunya bercerita tentang ada deh. Nanti aja bakal aku kasih bocoran dan ikutin perjalanan dan aktivitas aku hari ini. Just 3 di 2. Just 3 di 2. Itu katanya banyak 80% dari yang konsumsi just 3 di 2 rutin suami istri katanya berhasil positif. Siapa namanya 3 di 2? Oke, kita sudah sampai lagi di Transmedia. Dulu aku ingat banget dulu sama Al ada Indonesia Cari Bakat. Di sini nih kita nih. Oh ya? Berapa jam tuh? Jadi penontonnya Indonesia Cari Bakat dibayar cuma berapa? 25.000 apa? Ayo dekat nih. Telat banget datangnya ya. Telat. Hari kedua. Bomber hitam army. Enggak apa-apa lah. Gimana? Besok aja pakai putih kalau mau. Jadi hitam lagi nih. Hitam tapi bomber army gitu.
nggak lihat itu. Apanya? Ya. Dalamannya hitam. Luarannya, dalamnya hitam. Tapi itu udah disiapin dari sono. Temanya tema ini kali ya. Gotik-gotik gitu ya. Dalamnya iya. Soalnya banyak ada gambar-gambarnya. Banyak gambar. Anak-anak. Anak gaul gitulah. Nggak cocok tuh. Harusnya pakainya yang boots. Iya ini caranya bahan mungkin. Harusnya jeans sama boots. Kita lagi nunggu Ray Mbayang. Lagi-lagi kita menunggu dia, tapi Ray itu ayo. Walaupun last minute dia tetap enggak telat. Ayo. Tapi konsekuensinya dia cuma enggak bisa dapat baju aja. Mana kita? Baju. Enggak ada mas bawah. Motor enggak ada. Enggak ada ya, udah. Kita akan buru-buru mendapatkan wardrobe. Apakah ada yang ngasih bagian pasti Ray. Kan si Dinda juga ikut. Jadi nanti yang ceweknya yang hawanya cuma Dinda sama aku. Wacananya tuh bukan ketemuan langsung tapi ketemuan dia ini mau prosi. Paling dikit lagi sih dia sampingnya. Ini yang apa yang mana? Ini Ray kayaknya lebih besar. Oke. Okay. Nanti baju di mana? Sebenarnya di dalam bisa, cuma agak crowded nggak apa-apa. Oh iya. Sini ya. Ah. Sini tasnya. Ush, lu sterek banget ya. Kota udah sendiri. Serita. Iya. Kemana ke sana? Iya, awas serem banget. Ini Mimi. Ayo cepet yuk. Yuk, yuk. Mami, mami, enaknya berdirinya di mana? Mana aja. Sebelah sana aja ya, Mi. Tanya pakai minus one. Ini bandnya sengaja bikin lagi. Bibir dikulu makan pisang kepok. Assalamualaikum, Mi Jada Depok. Ini janda BSD lagi nge-briefing. Oh, mantep. Adam dan Hawa. Oh, Adam dan Inu lu. Iya. Kenapa ada permasalahan? Itu sepi. Dari tadi itu di dalam kosong. Oh, sepi? Kamu lama banget. Oh, bagus. Karena PSBB nggak boleh terlalu rame. Lah, itu ngapain? Ngobrol, cicet, pengenalan lebih dekat. Karena kan saya kreatif. Oh, kreatif. Iya, jadi gitu. Ya, party ya. Itu wardrobe ya. Igu nanya, host mana? Iya. Hostnya mana ini? Lah, saya nanya. Cari, kan kreatif. Kreatif. Bu MFD. Igu baru datang, gua mau ikut briefing. Ada baca-baca dulu ya, nanti saya tanya ya. Assalamualaikum. Yuk. Halo, Bu Mil. MFD. Ih, bang. Thank you.
kita. Jambok kita, lu kali ya. Kita kami sama-sama. Mudah-mudahan media selalu memberikan program-program yang edukasi. Kita yang oleh pencinta dan juga penonton. Halo, Tenisa. Ada yang gini. Tenisa nyusul. Sama Haji. Pak Haji? Pak Haji. Oh, Tenisa. Pak Haji. Pak Haji. Kita sudah menyelesaikan tugas promo di Brownies Trans TV. Oh ya, special day hari ini kita pengen ngucapin selamat ulang tahun untuk Transmedia ataupun Transcorp, Trans Family yang ke-19 tahun. Semoga semakin sukses, semakin berdesut, berdepur, berdenyut, pokoknya semuanya berjaya. Lanjut, kita mau rekaman lagu apa? Selesai, kita mau rekaman. Kita mau rekaman. Ya, Ulia dan Anissa. Dia ngomong istri-istri Bandung lagi gak di sini. Cuma ada istri Jakarta. Sudah dijelaskan tadi itu bukan Kanisa, Denisa. Apa itu? Tadi itu beda. Tadi Mama Aji. Hanya ada di Nata Wardah. Gimana kabarnya? Apanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu. Apaan? Kita aja gak paham. Ngomong apa? Mak! Duluan ya. Ada mobil di kamu tuh. Makan dicari loh kita. Oh, dikirain. Berarti pakai mobil kita makannya. Abang, tetep ya, ayah. Kami mau nyobain alpat lah. Sayang, nyobain alpat yuk. Wih, kemana-mana. Ini naik mobil lagi. Naik mobil aja ya? Ini makan di mobil ya. Kita mau makan dulu. Barang Binda, barang Mama. Udah ini enak. Terus aku pesen ini, aku pesen ini. Kalau aku bebek, kalau aku udah punya bebek muda setengah. Ya, abang udah dua kali. Gak sasarin? Hah? Abang udah dua kali. Tahu gitu nambah ya? Oh udah, males ketiknya. Siapa yang bilang kalau lihat deh Redinda tuh belinya nggak apa-apa di pinggir jalan. Oh iya jambu itu, oh iya jambu itu apa mas? Don't play at don't judge book by cover. Ini mangganya manis ya mas? Mangganya manis kan, alhamdulillah yang itu. Buru jangan lagi dong mas. Manis nggak mas? Enggak ada yang enggak ada kacang. Mas, aku ini dong. Itu dicobain. Itu rasa goreng. Mangga, tapi pengen dibukain yang baru. Yang fresh ya. Mas, aku cobain mangganya dong, boleh Mas? Boleh, boleh. Iya. Kecap. Lah, ini penting lebih asam daripada tadi ya. Itu yang apa, Pak? Tahu, sama. Apa enak? Tapi masnya udah bilang memang kan asam. Lebih asam. Ada ini ya? Kalau mau mandi saya buka Mas Wawan. Aduh. Mas Wawan lemah, berdebor. Dramatik kita lihat. Itu wajar kalau orang kita jajan. Wajar orang kita jajan. Ada jajan. Coba nyobain dikit sih aja kalau di pengen. Jangan dinginin. Sabar banget ya. Mau itu ya? Leker. Iya betul. Kayak artis ya? Bukan ya.
Mirip doang. Saya sering nonton TV, Bang. Mirip. Yang mana? Mirip doang. Yang mana, Bang? Mana ini? Iya. Yang main bola. Mas Afgan. Namanya siapa ya? Ini namanya. Kylie Jenner. Namanya? Iya. Bukan dia. Iya lagi. Kalau ini namanya. Kan? Kalau ini. Kalau ini. Tadi serai saya. Dinda Hau. Makasih ya. Jadi kita misah dulu sementara karena malam nanti kita bakal ketemu lagi ya. Gak apa-apa, turunin. Kurang. Ini bisa ya, di sini. Bisa. Ya. Ini ada bisa. Ini juga mainannya ini, Tak. Apa? Ada mainan ini. Wih. Ya, kita sampai studio. Ini ada Bang Ika, ini tadi ada Bang Morris. Bang Morris, ada Bang Fadil juga yang bakal membantu untuk mempersiapkan single terbaru yang berjudul apa? Belum Ada. Oh, Belum Ada. Udah hampir jam berapa nih? Jam 20.50. Kita masih di sini. Soalnya tadi rekamannya mulai jam 5. Terus tadi sempat istirahat dulu maghrib. Habis makan mie satu mangkuk. Dan sekarang lanjut ngerujak. Masih nungguin Bang Nata ngetek untuk lagu terbarunya. Doain semoga semuanya lancar. Dan pokoknya kalian harus nonton nanti karena ini lagu terbaik. Siap lagi istilahnya buat yang masih menanti apa, kalian nonton aja ntar lagunya, dengerin aja liriknya, dalam banget sih. Untuk orang yang tidak merasakan aja bisa dapet gitu apa ya sedihnya, apalagi yang lagi merasakan. Jadi intinya harus nonton karena kita sudah berjuang banget nih ngetek sampai jam 9 malam. Lanjut ngerujak. Terus setelah ini rencananya kita tuh sebenarnya janjiannya kita bakal dinner jam 7 tadi. Cuma karena belum selesai, jadi enggak tahu nih kita antara ikut atau enggak. Soalnya KIDP ngajakin kita dinner bareng gitu. Bareng teman-teman Adam juga. Tapi yang hawanya enggak lengkap, soalnya cuma aku sama Dinda. Sedangkan yang lainnya masih di Bandung. Jadi ditunggu aja kelanjutannya. Habis ini kira-kira kita bakal pulang atau ikut dinner sama Adam Hawa. Ya itu pokoknya. Alhamdulillah baru selesai kita tag vokal untuk single terbaru aku. Thank you untuk Harper Studio, untuk Alpha Record juga tentunya yang tidak
pernah bosan-bosan untuk mendampingi Bang Atta Reza untuk terus berkarya. Ada Bang Ikai juga yang selalu setia. Makan dulu ya. Menciptakan arasemen-arasemen fantastis, getar, memberana, berdesut, berdepur, berleuseu. Dan beliau adalah salah satu arranger terbaik di di mana-mana, di Bandung banyak penghargaan. Ami Ami apa nih? Ami, Abi, Umi. Dan terima kasih juga buat Abang Boris. Thank you banyak nih. Udah bosan-bosan menemani Atta Reza. Pokoknya ditunggu aja, nanti aku bakal cerita sedikit tentang lagu ini. Tapi kita makan dulu karena lapar. Ya, alhamdulillah, kita sudah sampai rumah. Sekarang jam 23.44 dan udah selesai buat tag vokal untuk single terbaru aku. Mudah-mudahan bisa menjadi penguat untuk dia, karena lagu ini aku ciptaan buat dia. Gak gampang bisa buat materi yang akan keluar ini. Aku butuh banyak referensi, terus melihat begitu besar perjuangannya dia gitu. Terus harapannya juga semoga dengan karya ini bisa menjadi penguat untuk gak cuma buat dia, buat istri aku, tapi buat kita semuanya, khusus untuk para perempuan di seluruh dunia ini. Ya, nanti tema tentang apa, intinya adalah tentang perjuangan dan penguatan untuk orang tersayang. Mudah-mudahan kalian suka, dan terima kasih banyak sudah nonton konten vlog kali ini bersama aku dan istri, terus ada teman-teman dari Adam juga. Karena udah jam 12 malam, akhirnya kita gak nyusul lagi buat dinner ya. Jadi kita langsung pulang dan sekarang mau tidur. Ya, mau istirahat dulu. Sekali lagi terima kasih udah nonton. Jangan lupa di share, ya, di like, dan subscribe. Dari aku dan Wadah, akhir kata, syukur-syukur ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Jadi ambillah yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.